Amin Rais sudah mencium aroma nepotisme yang dilakukan Jokowi sejak 5 tahun yang lalu. Pemirsa, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Amin Rais mengatakan ia sejak lama sudah memprediksi Presiden Joko Widodo adalah tipe orang yang akan menerapkan nepotisme. Menurutnya, narasi nepotisme dan juga dinasti politik Jokowi yang baru ramai diperbincangkan setelah Gibran Rakabuming Raka maju Pilpres sudah dibicarakannya sejak 5 tahun silam. Amin Rais menyebut prediksinya itu sudah ia tulis dalam karya-karyanya melalui buku. Hal tersebut Amin sampaikan usai bertemu dengan Ketua DPD Lanyala Mataliti dalam rangka mendukung amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 24 Juni. Menurutnya, Jokowi tidak memiliki fondasi moral dalam bernegara. Ia juga ikut menyentil revolusi mental yang pernah digaungkan oleh Jokowi. Amin Rais pun berkesimpulan bahwa presiden yang dipilih rakyat secara langsung belum tentu berkinerja dengan baik. Dan untuk itu, ia pun mempersilakan agar Undang-Undang 45 dikembalikan ke naskah asli, yakni presiden bisa kembali dipilih melalui MPR. Ia juga menegaskan Undang-Undang Dasar bukanlah kitab suci.